boleh datang sini. Rapat. Ada tiga daripada empat. Kalau boleh semua buat. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, semua sihat. Alhamdulillah. Okay. Untuk hari ini kita akan buat aktiviti kita demonstrasi menggunakan alat menapi. Kemudian kita akan buat kawal host. Okay. Alhamdulillah tuan-tuan, saya pakai host dekat NX lah. Saya rasa kalau bawa host saya memang tak terangkat tuan-tuan. Host ni memang ringan lah. Maknanya semua boleh buat. Okay. Untuk demonstrasi hari ni tak boleh semua buat lah. Okay. Sebab kalau kita tengok saja tak sama dengan kita buat. Kalau tengok ni esok kita dah lupa dah. Tapi bila kita buat, kita akan ingat sampai bila-bila. Sebab alatan ni lah sangat penting tuan-tuan. Sebab bila berlaku kebakaran, alatan ni lah tuan-tuan akan gunakan dulu. Okay. Maknanya ada kebakaran kat sini, ia arti atau pohon ni dalam bangunan akan membuat pemadaman dulu sebelum pihak sampai. Jadi, tuan-tuan pastilah kelengkapan alat menapi ni mesti dalam keadaan baik. Baik dan boleh digunakan. Kalau baik, tak boleh gunakan. Tak boleh tuan lah. Maknanya baik boleh gunakan, tuan-tuan yang akan gunakan alat pemadam api ni. Okey, kat depan saya ni ada dua jenis alat menapi. Okey, maknanya saya pun dah terangkan semalam. Okey, hari ni nak adakan yang nak tanya tentang alat menapi? Kok ada yang terlepas yang semalam untuk berangan tentang alat menapi? Ya, semalam yang saya terangkan. Ya. Ya. Okey. Okey. Ada keterangan tadi, alat kita alat menapi yang salah dia terangkan. Bagaimana kita nak benda apa-apa yang kita nak gunakan untuk okay, terangkan balik pada diorang. Saya ingat saya. Saya ingat? Yang saya ingat apa? Saya boleh gunakan. Untuk menggunakan fire extinguisher ni, kita kena kaedah pas. Pas tu full. And then mana? Okay, tunjuk terus kat diorang. Full. Macam mana kita nak full? Full untuk yang ni kita pusing. Pusing terus, pusing. Yang ni kita nak gunakan. Okey, lepas tu? Tarik. Jalan tindakan. Okey, lepas tu? Lepas tu kita aim. Aim mana? Okay, pegang ni mana? Pegang dekat nozzle. Dekat tengah. Dekat tengahan. Dekat pakar. Sebab apa kita nak pakar dekat ujung? Senang kita aim. Aim dia? Aim. Okey, kita gunakan proses melemparkan, melemaskan atau menyujukkan. Cara apa? Lemaskan. Lemaskan. Sebab apa kita kena layankan kiri dan kanan. Tadi sebab dia dalam ni ada powder. Powder ni nak lemaskan oksigen tadi. Kalau sebab tu kita kata tak boleh betul jet. Kalau jet, oksigen dia dah masih ada lagi. Jadi api ni lambat padam. Sebab 9 kg ni di 15 second. Kalau 15 second tuan-tuan, kalau 4 orang boleh gunakan. Tapi kalau teknikal kita betul, kita duduk jet saja api tak padam, satu tabung habis. Korang yang guna kan? Ataupun hari ni dia tak nak bagi dia korang je pakai. Apa pun nak guna satu tabung hari ni. Okey. Ada lagi nak tanya soalan tapi sebelum tuan-tuan buat? Boleh? Okey, mana je? Boleh? Oh, lama. Siapa ada lagi? Amin, ada lagi Amin? Amin? Ada siapa dalam itu? Kalau ni tak tahu kok. Semua tak sebab. Ada apa? Ada. Ada. Nampak sangat jual nama aku ni. Okay. Baru tu. Mana baru? Selalu hilang tu. Okay. Tak apa, minta dia tak tahu kok, jangan risau. Okay. Padam akan lemas. Sebab tu kita campur. Ayam pun.
Kenapa kita tak guna petrol saja? Kenapa kita tak campur petrol dengan diesel? Ha? Diesel mahal kan? Diesel lagi lebih kan? Okey, bila kita dah tengok keadaan kita baik, kita pulut tengok arah, arah angin. Okay. Jarak misi 2, jangan terlalu dekat. Sebab apa tengok-tengok ni? Panas. Bila tengok dekat jet saja, api akan kena dekat. Okey, tengok arah. Ya, betul? Memang panas, api panas. Okey, boleh tak? Okay, next lagi perempuan pula.